kita banyak program yang kita buat, ya. Contohnya melalui Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama kita ada yang panggil program bantuan kepada di bawah penjana, ya, untuk membantu golongan yang mereka yang bekerja untuk kita ada tambahan, ya. Untuk mereka, supaya mereka ini kembali bekerja, kita ada tambahan. Maknanya di mana di bawah Kementerian Sumber Manusia melalui Kementerian Sumber, mereka ini apa dapat kembali bekerja, mereka ada pendapatan. Yang gitu juga melalui YKN, melalui Yayasan Kebajikan Negara, kita juga membantu untuk register untuk pendaftaran golongan-golongan rancangan ini untuk dapat maklumat latar belakang mereka. Dan kalau kita lihat melalui DBKN, melalui Kementerian Wilayah, program termasuk program pertanian ni untuk golongan gelandangan, supaya mereka ini dapat melupakan budaya-budaya yang negatif ni, supaya mereka tu ada kemahiran. Dan pelbagai program aktiviti juga di bawah Yayasan Kebajikan Negara, saya tengok banyak program-program termasuk motivasi untuk memberi kesedaran kepada mereka, dan banyak lagi program yang sedang dirancang. Jadi kita harapkan supaya dengan pelbagai program yang kita rancang bersama dan juga apa yang dibuat di bawah kemudian, kita dapat membantu. Selain daripada itu, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada bantuan orang tua, BOT, ya, bantuan orang tua untuk membantu terutama mereka yang tak mampu bekerja. Bagi mereka yang aktif, yang boleh bekerja, kita bagi latihan, kemahiran, program-program yang disusun melalui agensi-agensi kerajaan. Bagi mereka yang tak mampu bekerja, kita ada bantuan orang tua yang disalurkan melalui JKM sebanyak RM500 sebulan, insyaAllah. Isu gelandangan ini merentasi semua kementerian. Dia bukan semata-mata tanggungjawab Kementerian Wanita. Dia sebagaimana saya sebut tadi, dia melibatkan Kementerian Dalam Negeri, dia melibatkan Kementerian Sumber Manusia, melibatkan juga tuan rumah di sini iaitu Kementerian Wilayah Persatuan. Ada juga melibatkan kementerian-kementerian tania dan sebagainya. Yang boleh kinkin apa yang boleh kita bantu. Jadi sebenarnya apabila kita bekerjasama, saling bantu-membantu, insyaAllah yang berat jadi ringan. Jadi kita hanya sebagai ibarat sebagai pemudah cara saja di dalam membantu golongan gelandangan ini. Jadi tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama, termasuk juga masyarakat sekitar. Jadi sebab itulah saya menyeru kepada semua pihak, mari kita bekerjasama, kita membantu golongan ini supaya mereka dapat keluar daripada kepompong kehidupan mereka yang sedia ada sekarang.